Ya, mantap undan ya. Menambah antusias masyarakat supaya bisa datang ke gerai-gerai vaksin yang disiapkan oleh pemerintah, oleh tenaga kesehatan, supaya yang diharapkan sampai 31 Desember 70% kita mencapai tingkat vaksinasi di Oku Selatan. Salah satunya cara-cara ada door prize yang dilakukan oleh petugas-petugas di lapangan maupun secara kabupaten. Nanti kami Forkombinda juga menyiapkan untuk menarik antusias masyarakat untuk bervaksin. Tapi tidak menutup kemungkinan, cuman sekarang ini aja Pak ya, door prize-nya Pak ya. Tempat yang lain bagaimana Pak? Saya kira semua tempat yang lain inovasi masing-masing. Dan rata-rata semua melakukan. Bahkan kita kabupaten dalam waktu dekat akan mengumumkan bukan hanya door prize, hadiah undian. Mulai dari motor sampai yang lain-lain. Untuk yang mengikuti vaksin kita undi tanggal 31 Desember nanti. Untuk menarik minat dan antusias masyarakat. Karena sosialisasi ini kita masifkan, antusias masyarakat meningkat, sehingga herd immunity di Oku Selatan, kalau masyarakat sudah 70% vaksin, akan tercipta herd immunity yang diharapkan dan diintroduksikan. Sukses Pak ya. Makasih, mohon dukungannya ya. Ya Pak. Adapun kegiatan vaksinasi serentak ini memang sudah kita laksanakan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Untuk bantuan beras yang disediakan oleh Polres Oku Selatan semata-mata sebagai motivasi dan sebagai penyemangat bagi masyarakat yang ingin dan sudah melaksanakan vaksin. Sehingga kita harapkan target vaksinasi di Kabupaten Oku Selatan pada akhir Desember 2021 dapat atau bisa mencapai 70%.
Harapan kita hari ini bisa tercapai target 5.000, sehingga pada tanggal 31 Desember target 70% dapat tercapai di Kabupaten Oku Selatan. Boleh juga cukup.